selamat pagi. Hari ini secara berkelanjutan dari apa yang kita sampaikan dulu, langkah-langkah yang kita ambil bersama jajaran Kopinda dalam tim COVID-19 Kabupaten Gianyar, patuhilah segala apa namanya himbauan, peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Langkah-langkah apa yang telah kita sosialisasikan terlihat web resmi Pemda terkait dengan orang yang positif, orang yang PDP, orang yang ODP, orang yang ODG, sehingga itu jadi pantauan. Syukur hari ini kita bisa ngelip, Gianyar bisa sembuh, PDP-nya jauh berkurang, ODP-nya jauh berkurang. Ini tentunya karena pengorbanan kita semua. Ini tentunya karena kerja keras kita semua. Sehingga nanti bahwa seluruh tempat-tempat umum kita akan pasangi wastafel dan lengkap dengan pada mana hand sanitizer maupun bilik. Dan karena ada imbauan terbaru terkait dengan bilik, kita ikuti nanti barang-barang yang masuk ke pasar. Kita harapkan lewat bilik orangnya kalau tidak lengkap dengan baju, masker, yang lainnya, mungkin tidak usah masuk ke bilik. Dan pedagang sudah mulai bisa berubah. Yang sebelumnya di Gianyar ini mereka datang jam 3, jam 4. Sekarang sebelum jam 7 kita tidak izinkan mereka masuk, sehingga tidak perlu terlalu pagi dari rumah. Yang sebelumnya dia mangkal, sekarang datanglah tepat waktu dari rumah. Sehingga dengan kebiasaan itu kita bisa mengatur diri kita sendiri. Jadi terima kasih, semuanya sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang kita tetapkan. Semuanya berjalan di lapangan karena petugas yang disiplin, dan kita berharap masyarakat juga disiplin. Walaupun ini agak banyak masyarakat yang berkumpul di kampung seperti ini, mudah-mudahan mulai besok berkurang, berkurang, terus berkurang.